الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. آمين آمين يا رب العالمين. Terlebih dahulu yang Ustazah hormati pengerusi ataupun CEO pegawai eksekutif Masjid Hussein, iaitu yang berbahagia Tuan Luqman Afiq Safrin, yang Ustazah hormati Biro Muslimah yang Ustazah panggil Ibu, yang Ustazah hormati seluruh ahli jawatankuasa Masjid Hussein, yang Ustazah kasihi, sayangi para Muslimah, ibu-ibu. Angkat tangan ibu-ibu. Semua ibu ya. Nenek-nenek. Oh, nenek tu juga yang angkat tangan ya. Itulah ibu, itulah nenek ya. Anak-anak, kakak-kakak, adik-adik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Tidur malam pakai gobar. Orang Seremban, apa khabar? Siapa sini bukan orang Seremban kan? Dia mesti tak faham gobar tu apa. Faham? Apa dia gobar? Kain selimut. Apa nak panggil gobar lah? Entahlah kan, ya, kita ikut je lah orang marin-marin kan. Orang panggil gobar, kita pun panggil gobar. Nah, jadi hari ni nama pantun ni pantun gobar. Ya, macam mana tadi? Tidur malam pakai gobar. Orang Seremban, apa khabar? Ha, jawab cik. Jawab pakai pantun juga. Ya, ha, pakai kain gobar lagi ya. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jalla. La hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyul azim. Tiada kekuatan kecuali Allah berikan kekuatan. Ni nak datang kuliah lepas zuhur ni kena kuat tak ke eh? Kuat ya. Lepas dia nyambut kuat tu matai apa jam? Ya. Tuan puan sungguh ya, sungguh ustazah tadi rombongan ramai sekereta tu. Tapi lepas makan nasi ke rumah akak ni ramai yang syahid. Ceramah yang datang hai. Masya-Allah. Kalau tak tadi umat siapa patut datang ni. Eh, tapi tak terdaya umat nak buka mata ha. Takkanlah tak apalah mak tayang sama ya. Lagipun ustazah ni anak mak kan. Ya, kita pun berguru marin pun dengan umat kan. Tak payahlah umat datang. Jadi alhamdulillah tuan puan sekalian, kita terpilihlah. Ya, di kalangan orang-orang yang Allah berikan kekuatan pada petang ini, lepas zuhur, lepas kenyang, lepas penat, tadi kemah rumah kan? Ha, tapi alhamdulillah Allah mudahkan urusan kita dan alhamdulillah petang ini kita bertemu di masjid yang sebegini indah. Alhamdulillah, masya Allah. Ya, Masjid Hussein. Ya, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan kita semua ini Allah telah berikan maghfirah, keampunannya. Ha, ya, syukur datang majlis ilmu ni kan? Sebab sampai-sampai yang kena bagi ampun. Ha, ya, sampai-sampai ya, insya-Allah Allah bagi rahmat. Ya Allah, suka mek. Ibarat kata macam nialah. Boleh ya saya cakap lagi 9 ya? Ha, kalau tak faham kan tak, bawah ni ada subtitle eh. Ada. Tak ada lah ya.
Aduhlah. Ustazah sebenarnya Romah datang dengan 9 ceramah sebab dapat keluar bahasa ustazah tu. Kalau bawa ke luar, takut terlampau pokat. Pokat. Ustazah cakap dengan 9 sangat pokat. Ya, kalau dia terkeluar je kan, orang Seremban pun belum tentu faham. Ha, sebab yang ini mesti jompul. Ya, tahu perkataan ceneke? Tahu. Ada yang tak tahu tu, tanya mak. Balik anak-anak muda tak tahu, tanya mak ceneke tu apa. Ceneke tahu? Apa maksud dia kak? Ceneke ngelat, ngelat. Ceneke budak ni kan, ya ngelat. Alhamdulillah, ya kita bertemu hari ini. Dan subhanallah tuan-puan sekalian, berada dalam majlis ilmu ni, saya bacakan satu hadis Nabi. Sebab ni berkait dengan cerita kita nak cakap ni. Petang ni apa tajuk ayat ni? Takut dah konyang ni, lupa tajuk dah ya. Apa tajuk eh? Wanita salihah bidadari syurga, hiasan dunia. Tiga rangkap tajuk hari ni. Ha, ya. Tiga rangkap kan. Ha, dengar elok-elok. Tuan-puan sekalian, sebab nak jadi wanita salihah berkait dengan sejauh mana wanita itu mencari ilmu. Ya, bukan kosong dada eh. Ya, dia kena belajar mencari ilmu. Kita tengok contoh yang ditunjukkan oleh Ummahatul Mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, menjadi tompek orang nak apa? Timba ilmu. Macam perigi tuan-puan sekalian, orang timba air kat situ, orang timba ilmu daripada siapa? Seorang wanita, seorang muslimah, tapi bukan martabat macam kita kan? Ya, sebab itu adalah ummahatul mukminin, tapi buat contoh kepada kita. Ustazah bacakan tuan-puan sekalian. Ya, bagaimana disebut wanita yang solehah itu adalah wanita yang mencari ilmu. Man salaka tariqan yabtaghi fihi 'ilman sahala Allahu lahu tariqan ila al-jannah. Masya-Allah. Bab ilmu ni kait dengan syurga. Siapa sini nak masuk syurga? Cuba angkat tangan. Semua nak angkat ni ya. Aku tangan ni longoh tak terangkat, suruh orang angkat. Asah nak masuk syurga. Subhanallah tuan-puan, laluan, jalan yang kita nak masuk tu, kat dunia ni ada tanda eh. Kok betul lah nak masuk syurga, tengok lorong mana yang kita ikut. Jalan mana yang kita tempuh. Kemana arah kita pergi. Maka apa Nabi kata, barang siapa yang menuruti, yang melalui jalan untuk mencari ilmu. Muslimin muslimat datang tadi naik atas jalan ke tak? Ada jalan kan ya, naik berjalan tadi kan ya, walaupun naik kereta ke, tapi ada jalan yang kita ikut nak boleh sampai ke sini tuan-puan. Ustazah pakai Waze tadi nak sampai kat Masjid Hussein ni. Jalan itu subhanallah dinilai oleh Allah apa dia? Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Jalan yang kita tempuh tadi tu, itu boleh menyebabkan Allah mudahkan jalan kita untuk masuk syurga. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dah boleh balik dah lah. Ya. Berjalan pun dah dapat masuk syurga ni, belum dongar lah ni ya. Baru nak nampuh jalan tu dah mudah dah nak masuk syurga. Allahu Akbar. Allah Karim, Allah Maha Baik, Allah Maha Penyayang. Tapi memanglah bila nak cari ilmu adalah cobaan eh. Cobaan macam mana? Adakah tadi orang buat apa? Adakah orang halang tuan-puan daripada pintu rumah tadi? Dihalang kat penjahat, adakah? Tak ada orang halang dia kan? Ada tak tadi yang suaminya tak bagi? Dia kopong ada suami eh? Kau jangan keluar, jangan keluar. Ada tak? Tak ada. Kek luar tu pun ramai wanita-wanita yang tak ada kopong pun ada suami eh? Tak dihalang pun oleh orang-orang jahat, penyamun ke apa? Tak ada. Tapi daripada mana kadang-kadang yang jadi tak nak pergi? Daripada dalam diri kita sendiri. Ya, borek itu kek mana? Kek hati itu borek. Subhanallah, cabaran tu ada. Sebab tu tuan-puan sekalian, majlis-majlis ilmu ni nak pergi ni tuan-puan kena berjuang dulu hati tu. Betul tak? Jangan kata yang nak dengar ceramah pun kena berjuang, yang nak cari ilmu. Yang nak bagi ceramah pun kena berjuang tuan-puan. Berkali-kali tanya KPA tu, betul ke petang ni ada ni? Ha, dia dah mula lah tu ya.
Betul ke ni daripada pagi tadi Kek Bangi lepas tu Kek Semuanya datang ke sini kan ya. Yeah? Omak nak nunggu kat Seremban tah. Omak kata apalah banyak bona kau susun tu kan. Omak nak berjalan omak kata. Allahu akbar macam-macam rasa eh tuan-tuan. Tapi ingat jalan yang kita tempuh ni jalan yang mudahkan kita masuk syurga. Halangan memang besar.